Nih ya, lagi cuci-cuci karena Ramadan mungkin mau dipakai. Aku mau tanya dengan Bapak ini, dia spesialis cuci bas ini. Halo Pak, mau tanya-tanya Pak? Ya udah Pak, berhenti dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, dengan Bapak siapa Pak? Yasin. Pak Yasin. Oh iya Pak Yasin, di sini udah berapa tahun Pak ikut Budiman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Bang Nawawi. Dan jumpa konten sore kali ini ya. Saya sekarang ada di dalam garasinya PO Budiman, Jalan Raya Karangpucung. KM berapa ya? Aku nggak tanya. Tuh di belakang ada bas Budiman. Tadi naik dari arah Terminal Karangpucung mau ke Bandung atau ke Jakarta. Tapi sebelum itu ya pemirsa, jangan lupa like subscribe video saya, biar saya tetap semangat bikin konten tentang armada bus, pariwisata, reguler, juga patas. Minggu-minggu ini atau minggu ke depan, saya mungkin akan main ke tiap garasi-garasi yang ada di daerah Jawa Tengah arah ke barat. Oke, terus video saya seperti apa tentang armada dari PO Budiman yang sekarang banyak parkir di dalam nih. Kita bisa kupas tuntas satu persatu bus dari PO Budiman yang sekarang lagi parkir ya di dalam garasi. Nanti dia mau land kemana atau tujuan kemana saja, nanti kita bisa lihat satu persatu armadanya yang parkir di dalam garasi. Kalau garasinya memang wah luar biasa ekstrim ya, karena di bawah hanya tumpukan batu. Kalau lagi musim hujan mungkin dia sangat becek. Kalau daerah Karangpucung ini memang daerah pegunungan. Jadi ya seperti ini. Mungkin dulu-dulunya ini pernah diaspal atau pernah dibikin cor ya, karena yang keluar masuk dalam garasi. Jadi ya seperti ini suasananya. Ini ya di depan saya Karangpucung, Tanjung Priuk, Banjar, Ciamis, Jatibening. Semua banyak menggunakan sasis Mercy 1526. Bisa dikatakan semuanya ini nomor polisi Z7528HC. Ini yang sebelah sana Karangpucung Bekasi via tol Cipularang Cikopo Banjar Ciamis. Ini kalau ini sudah menggunakan balutan jetbus 2 ya. Kalau sana masih single class. Kalau yang sebelah sana sudah menggunakan double class. Kalau di sini masih single class, yang ini masih jetbus 2. Yuk kita bisa lihat satu persatu. Garasi ini cabang dari kota Tasik, karena kalau di pusatnya di kota Tasik. Yang ini nomor polisi itu Z7713HC. Nah, kalau ini mungkin banyak mania ya, karena kalau lihat armadanya sangat keren. Dia dibikin sedikit manis-manis seperti itu ya. Karangpucung, Kalideres, Banjar, Ciamis. Kalau yang sebelah sana masih single class jetbus 1. Banyak semuanya armada dari PO Budiman didominasi menggunakan bodi Adiputro. Karangpucung, Cilegon, Tangerang, Balaraja, Serang, Banjar, Ciamis. Ini ya Euro 1526 engine management. Kalau yang ini masih single class. Nomor polisi Z7691HC. Ya, ini Karangpucung Bekasi via tol Cipularang Cikopo Ciamis Banjar. Ini ya lagi cuci-cuci ya, karena Ramadan mungkin mau dipakai. Aku mau tanya dengan Bapak ini, dia spesialis cuci bas ini. Halo Pak, mau tanya-tanya Pak?
Nah, udah Pak. Berhenti dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, dengan Bapak siapa, Pak? Yasin. Pak Yasin. Oh iya, Pak Yasin di sini udah berapa tahun, Pak, ikut Budiman? 8 tahun. Wih, luar biasa 8 tahun. Kalau Pak Yasin aslinya mana, Pak? Aslinya Banjarnegara. Banjarnegara. Oh, Jawa Tengah, Pak ya. Oh iya. Punya istri di Cilacap, Karangpucu. Oh, istrinya orang sini, jadi kerja di sini. Oh iya, Bapak di sini itu sebagai apa, Pak? Cuci mobil. Cuma hanya cuci mobil saja di sini? Iya. Sudah 8 tahun di sini, Pak ya? Iya. Oh iya. Bapak setelah dari sini balik ke rumah atau tidur di garasi sini, Pak? Balik ke rumah. Beli rumah. Bas, dicuci, baru balik atau mau berangkat nanti? Mau berangkat nanti. Oh, nanti. Pulangnya tadi pagi. Ini arah kemana, Pak? Bas ini? Iya. Arah Bekasi. Bekasi. Ini, itu udah berapa tahun, Pak, di Karangpucung? Ya, sekitar 10 tahun. Sudah 10 tahun. Oh, iya. Yang masuk ke sini itu berapa unit, Pak, di mana ini, Pak? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Tapi semuanya ngambil tujuan ke Jakarta, Pak? Jakarta sama Bandung. Jakarta sama Bandung. Priuk. Cilegon. Ini dibagi-bagi sih. Oh, seperti itu. Kali terus. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Sering-seringnya. Ya. Semoga Pak Yasin selalu sehat. Iya. Selalu kerja keras, Pak, ya. Ya. Ini mengganggu, Bapak. Ini lagi kerja ini. Semoga, Pak. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Itu ya, pemirsa. Saya bincang-bincang dengan Pak Yasin yang sudah 8 tahun. Dia kerja sebagai planner body bus dari PO Budiman ini. Nah. PO Budiman itu bisa dikatakan raja jalanan jalur selatan karena mulai dari Banjar Ciamis, Tasik itu sampai Yogyakarta. Armadanya Budiman bisa dikatakan tuh kali atau 30 menit sekali semuanya lewat ke arah ke sana. Ini semuanya parkir tertata rapi. Itu pun ada mekanik juga lagi nggak tahu ya repair apa. Ini jet bus 1 ya. Tapi lampu depan sudah robak bodi jadi jet bus 2. Kalau yang sebelah sana sudah palang topi. Ya Karangpucung, Tanjung Priuk, Banjar Ciamis. Ya, memang armada yang di dalam sini itu memang armada yang ngambil trayek tujuan tuh ke Karangpucung. Nah, aku mau tanya-tanya dengan mekanik ini. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini gimana, Mas? Dengan Mas siapa, Mas? Asep Nurman. Mas Asep. Nah, kalau lihat namanya mesti orang Jawa Barat, ini orang Sunda, Asep. Karena perusahaan armada bus Budiman memang dari Jawa Barat ya. Oh ya, Mas Asep di sini sebagai apa, Mas? Sebagai montir. Ya, montir. Mas Asep aslinya mana, Mas? Asli orang Pangandaran. Pangandaran. Ya. Sudah berapa tahun ikut? Ikut di sini, ini baru 3 tahun di Karangpucung di sini. Oh iya. Ya, kalau masuk Pangandaran sih, kayak masuk Budiman. Udah 5 tahun, baru 5 tahun. Iya. Oh iya, Mas Asep, garasi cabang dari pusat atau gimana, Mas? Ini kalau ini percabangan. Oh, percabangan. Kalau pusatnya di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Itu biasanya berapa unit yang masuk ke dalam garasi ini? Sekitar, kalau semuanya di sini, sekitar 25 lebih. 25 lebih ya? Iya. Semuanya dari Karangpucung, iya, arah ke Jakarta? Alah. Beda-beda arah. Beda arah. Yang arah ke timur? Gak ada. Gak ada. Kalau di sini mah arah ke barat. Ke barat semua ya. Oh iya. Oh ya, biasanya kalau repair engine tuh apanya yang rusak, Mas? Ya macam-macam sih. Kalau engine mah. Iya. Ya dari panel lah, sering-seringnya. Panel ya. Sama brake mungkin ya. Iya. Oh iya, Mas Asep. Terima kasih sering-seringnya, Mas ya. Iya, Mas. Semoga Mas Asep selalu sehat. Amin, lalu amin, maksimal bikin kerja di dalam garasi ini Budiman. Oke, Mas, amin, aku tak boleh lihat ke sana, Mas ya. Oh ya, itu yang pemirsa, aku sedikit bincang-bincang dengan mekanik dari PO Budiman yang ada di garasi Karangpucung ini. Yuk kita lihat satu-satu sana. Ini armadanya dari PO Budiman yang saat ini lagi parkir karena ya mungkin menunggu ngelen ya, atau dia lagi perbaikan atau gimana
memang armada Budiman itu khas sekali ya dengan stripping dan liverinya seperti ini. Dari dulu memang seperti ini. PO Budiman. Nah, ya, kalau sebelah sana mungkin tempat untuk repair engine atau cuci-cuci bodi bawah atau dan sebagainya ya. Ini juga ada tayar mungkin untuk tukar atau ya perbaikan-perbaikan tayar ya di sini nih. Jadi armada tuh kalau masuk itu sekitar 25 unit garasi sini nih. Semuanya Karangpucung, Bandung. Karangpucung Bandung yang sebelah sini tuh ngambil trayek Karangpucung Bandung. Kalau yang sebelah sana itu Karangpucung arah ke Jakarta. Itu saja pemirsa video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.